adalah bahan yang akan kita siapkan untuk membuat tamarind strawberry. Nah, bahannya itu ada 100 gram butter, terserah mau merek apa aja butternya. Kemudian 120 gram gula halus, 50 gram margarin atau blue band, saya gunakan blue band di sini. Terus tambah lagi satu kuning telur, satu butir kuning telur, 225 gram tepung terigu segitiga. Kemudian ini ada 20 gram susu bubuk, 20 gram lagi ini tepung maizena, setengah sendok teh baking powder. Kemudian ada kejunya, saya gunakan keju crepe cheddar, dan selai strawberry secukupnya. Baiklah, langkah pertama yaitu kita masukkan 100 gram butter. Kemudian tambahkan 50 gram margarin atau blue band. Kemudian masukkan juga 120 gram gula halus. Nah, ini kita mixer ya sampai nanti berwarna putih pucat. Setelah tercampur seperti ini, kita tambahkan satu butir kuning telurnya saja. Nah, seperti ini. Mixer kembali dengan kecepatan tinggi agar cepat mengembangnya ya, cepat berubah warnanya gitu. Nah, ini dia hasilnya, kurang lebih putih seperti ini. Setelah itu kita rapihkan dengan spatula. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita masukkan 225 gram tepung terigu segitiga. Kemudian masukkan lagi 20 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena, dan setengah sendok teh baking powder. Lalu kita aduk-aduk saja dengan spatula sampai semuanya merata, dan ini adonannya menjadi kalis ya, mudah untuk dibentuk. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Baiklah, setelah itu kita ambil secukupnya saja, lalu kita bulatkan seperti ini. Nah, ini dia seperti ini ya. Hasil pembulatan yang ukuran sebesar ini itu jadinya sekitar 55 butir. Dan ini bisa diperkecil lagi karena nanti hasilnya mengembang ya setelah di akhir. Ini saya kegedean sih ngebuletinnya, harusnya bisa lebih agak kecil sedikit. Nah, kemudian kita siapkan keju parutnya, putih telur juga. Nah, kita ambil adonannya yang sudah dibulatkan, celupkan ke dalam putih telur yang tadi, lalu kita gulingkan di atas taburan keju. Nah, seperti ini ya. Ini kan kejunya nanti nempel-nempel kayak gitu. Kita lakukan hal yang sama semuanya. Kurang lebih ini hasilnya seperti ini.
Setelah itu kita siapkan loyang untuk memanggang. Susun semua bulatan-bulatan tamrin tadi. Setelah itu, kita tekan bagian tengahnya menggunakan ibu jari saja. Tekan-tekan sedikit untuk nanti mengoleskan selai di atasnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan selainya di atasnya itu seperti ini. Tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Baiklah, jika sudah selesai, kita siapkan ovennya. Nah, ini dia ovennya, kita sedang panaskan. Panaskan sekitar 140 derajat Celcius atau sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini kita akan panggang selama kurang lebih 40 menit atau disesuaikan dengan suhu panas oven kalian. Selama pemanggangan jangan dibuka tutup ya, nanti ya hasilnya kurang bagus, jadi biarkan saja selama 40 menit. Nah, ini dia setelah 40 menit hasilnya. Keju-kejunya itu mulai mengering dan ini tuh menggoda selera banget, jadi cocok banget buat nanti sajian saat lebaran tiba.